Selepas kita dah kira Reynolds number dan kita boleh tentukan sama ada flow tu ada minyak atau turbulent, kita akan diberikan beberapa correlation yang kita boleh gunakan dalam pengiraan untuk menyelesaikan masalah. Dan dalam slide yang berikutnya kita boleh nampak kat sini, kita ada banyak ni macam formula lah, ni correlation sebenarnya. Dia adalah hubung kait antara Nusselt number tu dengan Reynolds number dan Prandtl number. Tapi ni kita, sebabkan slide ni dia apa ni kita panggil agak confusing, so saya akan garapkan dalam PDF yang lebih mudah untuk dilihat. Okey, sekejap kita cuba pergi ke PDF. Okey, so dekat sini kita ada semua informasi yang diperlukan untuk topik ni. So, kalau awak tengok kat sini, flow over fabric, betul dia beritahu. Okey, contohnya berkenaan dengan formula ni. Formula ni sebenarnya adalah menunjukkan Nusselt number sama dengan HL over K, dan juga boleh ditunjukkan dalam form dalam bentuk yang sebegini, yang di mana kita akan tengok nanti. So, formula correlation selepas ni semua dalam bentuk macam ni. Okey, sini adalah constant, M dan N ni juga adalah constant. So C, M, N adalah satu nilai di mana nilai itu akan mempengaruhi pengiraan kita nanti. Dan di sini juga diletakkan dia panggil film temperature dengan equation atau film temperature equation. Formulanya adalah TS plus T infinity over 2. So TS macam biasa, T surface, T infinity adalah streamline punya temperature atau surrounding, dan kita bahagikan dengan 2. So sebenarnya kita plus temperature untuk surface tambah dengan temperature untuk surrounding, lepas tu kita average kan. Mengapa kita buat begini? Sebab kita nak cari properties untuk liquid je. Contohnya di sini awak ada satu liquid yang mengalir di atas flat plate. So liquid ni contoh 100 darjah Celsius, flat plate ni contohnya 20 darjah Celsius. Dan ni suhu liquid tu setelah dia, setelah beberapa ketika dia lalu atas flat plate ni, contoh setelah 10 cm dia lalu ke atau 20 cm, suhunya mesti bukan 100 . Mungkin dah turun jadi 80 ke kan. Maksudnya kita nak ambil nilai properties ni bukan kat 100, dan kita terpaksa ambil nilai yang lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya, walaupun kita tak tahu berapa sebenarnya. So kita anggapkan dia adalah average T infinity, T surrounding ni kita campurkan dengan T surface, lepas tu kita bagi dua. Ok, tu adalah film temperature. So ni kena pakai ya dalam soalan nanti bila kita ambil properties liquid. Sekarang kita akan bincang berkenaan dengan laminar flow dan turbulence flow punya correlation . Okey, kes kita sekarang adalah flat plate, dan kita berbincang mengenai isothermal plate . Isothermal plate ni maksudnya plate tu dalam suhu, dalam satu suhu yang sentiasa sama. Maksudnya kalau dia kata suhu plate tu 100 darjah Celsius, dia 100 darjah Celsius keseluruhan plate tu dan setiap, dan pada steady state lah, dia sentiasa 100 darjah Celsius. Kalau awak nampak kat sini, kat tabel atas ni, kita ada Nusselt number dan CM ni adalah friction coefficient. Kat bawah ni pun dia tulis Nusselt number dan friction coefficient. Cuma yang bezakan ni, atas adalah NUX, yang bawah ni NU. So apa beza NUX dan NU? NUX adalah local Nusselt number, di mana Nusselt number ni mewakili location X . Nilai Nusselt number pada location X. Dan NU kat bawah ni adalah lebih kepada entire length . So dia kata average . Sebelum tu kita kena faham bahawa Nusselt number untuk sepanjang-panjang flat plate tu dia beza-beza . So Nusselt number tu contoh kalau dekat sini dengan dekat sini dengan dekat sini, dia beza-beza.
Jadi kita boleh cari local asset number di titik yang berlainan, ataupun kita boleh average kan dia. Kita dapatkan nilai sekata, di mana nanti kita boleh solve problem dengan lebih sesuai lah kot. Okay, sekarang kita cuba tengok formula ni secara lebih detail. So dia tulis kat sini, asset number for x equal h x over k. So kita dah bincang ya, nilai-nilai ni, x ni nilai nilai jarak daripada hujung depan flat plate je lah, equal to 0.332 Reynolds number pada x to the power of half eh, and Prandtl number to the power of 1/3 ni eh. Okay, so condition ni sebenarnya adalah untuk Prandtl number lebih besar daripada 0.6. Buat sementara tu kita boleh abaikan yang ni. Sebenarnya ni dia menunjukkan bahawa jikalau case tu Prandtl number dia di luar lingkungan ni, dia punya formula ni jadi atau correlation ni sebenarnya dia jadi lain eh, atau dia terpaksa gunakan yang lain eh. Tapi sementara waktu kita anggapkan laminar flow asset number local dia macam ni, dan friction coefficient dia diberikan oleh yang nilainya lah 0.664 over Reynolds number x to the power of half ya. Okey ya. So untuk average asset number pula formula dia adalah sebegini, equal to 0.664 Reynolds number pada Reynolds number dia kita ambil pada kepanjangan flat plate tu pada L to the power of half, and Prandtl number to the power of 1/3 eh. So biasanya dalam soalan kita akan pakai average friction coefficient sebab kita nak tahu keadaan flow keseluruhan flat plate tu eh. So kita pakai yang ni, kita average, kita nak pakai asset number average lah untuk jawab soalan. Cuma kadang-kadang ditanya juga okey, so asset number local dekat certain location berapa. Okey, so dan untuk average friction coefficient diberikan oleh 1.328 over Reynolds number L to the power of half ya, yeah. Dan seperti biasa critical Reynolds number untuk case flat plate adalah 5/10 kuasa 5 ya. So bawah daripada nilai ini adalah laminar, atas daripada nilai ini adalah turbulent ya. So sama juga dengan laminar, turbulent flow pun ada correlation dia tersendiri, dan jika selepas kita kira Reynolds number keseluruhan REL dia memberikan nilai lebih daripada critical Reynolds number, dan ini 5/10 kuasa 5, kita anggapkan flow keseluruhan di atas flat plate tadi kita tadi ni, flow keseluruhan ni adalah turbulence eh. So flow keseluruhan dia ni, kita anggapkan semua turbulence lah. Oh, buruk betul. Dan kita boleh gunakan correlation seperti di bawah ni lah. So untuk local asset number dia diberikan oleh 0.0296, lepas tu Reynolds number pada x for to the power of 4/5, and Reynolds number to the power of 1/3 eh. Okay, yeah. So dan kita juga ada friction coefficient kat sini, dan yang paling penting mungkin average asset number diberikan dengan 0.037 Reynolds number x to the power of 4/5 and Prandtl number 1/3. Okay, so dan seperti biasa kita ada juga condition dekat sini, tapi secara logiknya soalan final sebabkan dia nak suruh awak pakai formula ni, so condition ni akan sesuai lah, akan termasuk dalam scope condition ni.